Oke guys, jadi aku mau bagi tips supaya tubuh kita selalu terawat dan wangi dan lembab juga. Jadi aku selalu pakai produk body care dari Skarot Whitening. Aku pakai body scrub yang coffee, body shower scrub yang wangi timun, dan yang body lotionnya Fantasia yang hijau-hijau. Tapi ini yang coffee, gak apa-apa deh. Karena aku ada nih ini, yang lainnya aku habis. Jadi kita langsung pakai. Oke guys, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita harus pakai 3 rangkaian body care ini. Jadi aku pakai body care-nya dulu, ntar kalau udah kita langsung pakai shower scrub. Cukup dipakai ke seluruh tubuh yang mau kita eksfoliasi. Kenapa aku pakai body care dari Skarot Whitening? Karena ini enak banget. Dia scrubnya nggak bikin kulit kita tuh jadi merah-merah, lembut, wanginya itu udah pas banget, wanginya tuh tahan lama lagi. Sampai aku pernah pakai terus ditanyain, kok kayak wangi kopi ya? Siapa yang ngopi gitu? Ternyata ini, wangi banget, sumpah, enak. Oke, jadi kalau misalkan udah pakai seluruh tubuh kayak gini, kita tunggu 3-5 menit, kalau misalkan udah langsung kita bilas. Oke, jadi ini body scrubnya udah aku bilas dan udah segini aja udah lembut sih. Cuman untuk mendapatkan hasil yang maksimal kan, jadi kita harus pakai shower scrubnya juga. Shower scrubnya aku pakai varian yang timun atau cucumber. Cucumber. Jadi kita pakai dulu. Ini cara pakainya mudah banget. Kita taruhin tuh cukupnya aja di tangan. Wah, wanginya seger banget. Jadi kita pakai seperti sabun pada umumnya. Jadi ini kandungannya ada glutatin dan vitamin E, dan manfaatnya itu tuh untuk memaksimalkan body scrub yang tadi tuh. Jadi body scrubnya kan untuk mengangkat sel kulit mati, dan ini untuk memaksimalkannya. Ini juga bisa untuk mencerahkan, terus melembabkan dan menghidrasi kulit kita supaya kulit kita tuh kayak kelihatan gak kering dan selalu lembab gitu. Sumpah, kenapa jadi wangi banget deh, suka deh. Oke, jadi udah pakai shower scrubnya, kita langsung lanjut pakai body lotionnya. Body lotionnya aku pakai yang Fantasia, ini wanginya seger banget. Dan ini cara pakainya juga mudah banget, kita langsung tuh taruh segini aja, ini udah bisa langsung untuk satu tangan. Oke, jadi untuk mendapatkan semua produk Scarlet Whitening yang aku pakai ini, kalian bisa langsung beli di Shopee-nya di Scarlet Whitening Official Shop atau di Instagram-nya di scarlet_whitening. Dan ini harganya cuma Rp75.000, sudah terjamin halal dan BPOM. Aman banget untuk kita semua. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Ini tangan kiri yang aku pakai rangkaian 3 body care tadi. Yang ini yang belum. Terlihat banget kan ini lebih cerah dan lebih wangi dan kelihatan lebih lembab. Jadi kalian yang mau saman langsung order aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku kembali lagi sama pohon. Jadi keadaan rumah pohonnya besek banget karena kemarin tuh sore setelah aku pulang sempat hujan deras banget. Untuk sungai nggak banjir, cuman
tanah merah, jadi rada kotor, dan di sepatu pun rada ayam, rada becek banget. Dan hari ini kita mau ambil bambu satu lagi, karena ambil bambunya nyicil komisan sekaligus tuh capeknya terasa banget. Dan kita nyarapnya pakai gorengan aja. Hari ini kita beresin atapnya. Dan sambil beresin atapnya, aku mau ngeberesin ini bambu-bambu yang masih banyak pakunya. Karena kemarin tuh pas waktu aku turun dari sini, di lantai ini, terus aku langsung turun gitu aja. Aku nggak tahu kalau misalkan bambu yang bambu-bambu kayak gini nih, potongan yang panjang, itu ada pakunya dan nusuk ke kaki. Cuman tembus sih memang, cuman nggak sampai ke kakinya banget, kayak dia cuma noel gitu doang, tapi kerasa. Kemarin nggak ngambil kayu ya, yang disuruh ayah. Jadi ini kemarin habis hujan dan kayunya lembab-lembab, jadi aku ambil kayu untuk pinder bagian dalam, kayu bagian dalam untuk pinder. Supaya apinya bisa menyala, karena ini adalah salah satu tips supaya ketika kita dalam kondisi hujan atau basah pun masih bisa menghidupkan api, ya enggak? Oke guys, jadi ini sebenarnya pinang kemarin sih, cuman kita kemarin gak sempet buka dan hari ini kita buka. Jadi ini kemarin yang punya lahan itu kan kayak lagi ngambilin kopi, dan pohon-pohon kopi itu banyak yang ketutup oleh pohon-pohon pinang, jadi ditebang kan. Kata yang punya lahan nih, pinang apa namanya, ubudnya masih bisa dimakan, jadi ya udah kita ambil. Memang sering sih aku waktu di rumah pohon yang pertama juga bocil suka banget nih ubud pinang. Tapi aku kalau misalkan umbut itu lebih sukanya aren sih, karena aren tuh lebih manis. Nanti bukanya kalau duduk bisa. Thank you.
masalah, asapnya nyari masalah. Dia tuh takut sama babi loh. Pinang-pinang yang lain udah pernah makan, tapi kalau pinang umbut-umbut yang lain aku udah pernah makan, cuma umbut kelapa doang aku belum. Oke, jadi ini udah jadi satu umbutnya. Jadi kita mau kupas yang ininya dulu, ada lagi atau enggak umbutnya. Ini kita taruh dulu karena enggak bisa langsung dimakan sih, cuman kalau misalkan langsung dimakan bisa sih, cuman langsung dimakan itu. Bisa sih langsung dimakan itu. Cuman enggak tahu kalau umbut kelapa bisa langsung dimakan atau enggak. Kalau pinang dia gatel. Jadi enggak bisa. Pakai ngupas kulit durian susah banget. Kamu banget lepas ah. Mana tuh? Asa talunya dibasah. Nih. Bawahnya. Enggak pahit nih daunnya. Dia lagi ngapain dimakan? Ya jadi kotor. Ini. Jadi ini alternatif makanan ketika di hutan dan surat kalau nemuin. Karena kalau di hutan itu banyak kan umbut rotan. Nah umbut rotan itu lebih enak. Rotan itu lebih enak darinya. Yang ini juga enaknya, manis. Cuma kalau yang apa namanya belum biasa ya, mungkin dirasa rasanya kayak aneh-aneh gitu, tapi sebenarnya enggak. Tapi enggak dianjurkan untuk jadi makanan pokok. Ini kalau di hutan hanya untuk ngisi perut ketika kelaparan. Kalian juga harus nebang. Kalau ditebang kan pohonnya sayang. Enak kan? Kalau yang ini kayak lebih berserat. Ini lebih manis ini.
Ya juga memang ini kayak lebih berat. Kalau lutan kalau makan begini ya kenyang juga. Manis ya? Gak ada seratnya itu. Kali ini karena bongkok jadi lebih agak rasanya beda kan? Tapi enakan ini? Kalau ini lebih berserat ya. Tau gak rasanya kayak apa? Tau gak dalam kelapa itu kayak ada apa? Kentos. Orang Jawa bilangnya kentos. Gembos, kalau kata aku gembos. Nah itu rasanya kayak gitu, iya. Manisnya sama. Lumayan untuk ganjil perut kalau lagi kelaparan di hutan, kehabisan bahan makanan. Cari aja pohon yang mengandung pohon akar serabut, jenis rotan, pinang, aren. Kan jagung nggak bisa. Tapi kalau enaknya memang enak pohon aren. Dan ini kalau dimasak lebih enak dia. Bisa. 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 Makanya kayak jendung pisang gitu. Iya. Aku bawa pulang. Buat bocil. Kasih gigi dan semua. Ini diiris lah.